Pagi, petang, siang, malam, roti high five dekat di hati. Jadi, semangat kan ni? Semangat apa? Sebab kita dah sampai dah breakdown kita. Okay, ini adalah roti bandar high five yang terletak di section 21 Shah Alam. Dan sebetulnya pun, saya pun tak sabar. Datuk high five pun kata Datuk kita boleh buat roti dah sekarang ni kan. Dengan cerita dia bagi kita pilih precinct sendiri ni. Itulah pasalnya. So, sekarang kita excited sebab kita dah lama mengidamkan saat ini kan. Silap besar lah bagi peluang macam ni kat kita orang. Jom kita buat roti sekarang. Ben! Tadi kau kata Datuk High Five nak kasih kita buat roti perisa kita sendiri. Sekarang ni apa cerita ni? Alamak, salah info lah pula. Aku rasa Datuk tu kita bagi kita buat roti. Tapi perisa tu kena perisa kegemaran rakyat Malaysia kot. Itulah pasalnya sebab diorang mengundi di laman web kita di www.nrfm. Yang kau pandai-pandai tu kenapa dah sekarang kita malu sendiri dah. Aku tak boleh nak makan roti sikit-sikit. Kena makan banyak-banyak. So kau ambil lah satu, aku ambil semua. kita jadi break tester je lah bro eh. Boleh lah. Alright, boleh. Kita setengah-setengah lah. Aku empat, kau empat. Apa, kau ambil satu dulu, aku nak bawa balik semua. Weh, weh, rumah aku lagi banyak orang daripada kau. Good luck. Eh, mangga. Mangga ini lagi sedap lah, tengok. Ni papaya. Makan lah dulu, cakap sedap belum try. Memanglah, aku dah tengok, aku dah rasa. Sedap gila. Mangga mana? Sedap gila ni. Memang. Tu apa? Sedap Bandung. Sedap Bandung. Aku try eh. Kenapa kau makan macam sekali? Sedap gila bro. Tengok. Ambil kau punya sendiri lah. Aku kerja. Banyak ni. Rasa dulu. Sedap gila. Ini aku punya eh. Eh, kau mesti lah. Sedap apa kata? Aku rasa ni lah perisa yang kita patut cadang kat Datuk tu. Datuk high five? Buat ni? Ini yang paling best. Membanjang ni paling best. Dan saya rasa perisa ini juga adalah pilihan anda semua. Betul tak? Kan? Siapa tu? Weh! Handsome tak apa ni? Wah, macam doktor lah kau. Handsome tak apa? Kau macam... Bolehlah. Okey, tapi sebetulnya bukan kira handsome tak handsome. Sekarang ni kita nak tengok bagaimanakah keadaan di dalam kilang membuat roti dan di high five ni di bandar roti high five ni sama ada bersih atau tidak kan? Yang penting sekarang ni kita nak tengok sama-sama. Jom. Pakai lu. Tengok saya licin sangat lantai dia sampai saya boleh rumpuk. Untuk mengadun dough. Sekarang ni dia akan buka semua bahan-bahan. Lepas tu akan jadi dough.
dah beri vanilla dan itulah kan. Tak susah saja buat roti ni. Kalau kita ada mesin, kau mahu ni. Boleh lah kalau kita ada mesin kan. Tapi itulah kehebatan, kehebatan pembuatan roti daripada Haifa. Jadi, sudahlah terbukti pilihan Malaysia, pilihan anda, pilihan kami. Ya, roti krim perisa tempatan yang baru daripada Haifa. Ini dia, perisa Bandung. Jadi tunggu kehadirannya. Ini krim dah lah makan tempat je. Pagi, petang, siang, malam, roti Haifa dekat di hati. Memang lembut, enak sekali. Roti Haifa sihatkan diri. Sungguh lembut, sungguh enak, selalu jadi pilihan. Sungguh segar, sungguh bezat, roti berhasiat yang menyihatkan. Pagi, petang, siang, malam, roti Haifa dekat di hati. Memang lembut, enak sekali. Roti Haifa sihatkan diri. Sungguh lembut, sungguh enak, selalu jadi pilihan. Sungguh segar, sungguh bezat, roti berhasiat yang menyihatkan. High Five, pastinya yang lebih baik.